Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi kelancaran, keberkahan, dan juga diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan amalan pengasihan pemanggil dari jarak jauh, ya, agar orang yang Anda rindukan juga merindukan Anda dan menemui Anda. Ya, amalan ini bisa diamalkan oleh siapa saja, baik untuk wanita maupun pria, asalkan dengan tujuannya baik. Jadi amalan ini amalkan dengan bersungguh-sungguh dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Maka niscaya semua akan terjadi. Ya, baik. Bagi Anda yang ingin mengamalkan, silahkan izin dahulu melalui kolom komentar dengan menulis kopirtu. Ini sebagai sambung sangat yang sangat penting dalam melakukan sebuah ilmu atau amalan. Jika Anda sudah siap dan yakin, langsung saja saya jelaskan untuk tata cara pengamalannya. Yang pertama, lakukan sholat hajat 2 rakaat terlebih dahulu di tengah malam, di waktu tengah malam. Kemudian yang kedua, baca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Ya, usahakan saat baca surat Al-Ikhlas Anda tahan nafas. Kemudian berdoalah sesuai dengan hajat Anda. Misalnya supaya target pendudukan kita dan agar mau menemui kita meski berada di luar negeri atau di negeri orang. Ya, insya Allah jika Anda yakin dan istiqomah mengamalkannya, dalam waktu 7 hari orang yang Anda ingin akan datang pada Anda. Ya, silahkan mengamalkannya untuk kebaikan, semoga berhasil dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.